Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel kami Yudi Pratama 88. Oke, di kesempatan pagi hari ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, lancar segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat kreatif. Kali ini persembahan dari kami review awal pembuatan perontok jagung lagi ya. Oke, simak videonya. Oke, jadi seperti ini proses awal pembuatan perontok jagung yang tanggung ini ya. Yang tanggung itu bukan yang mini, juga bukan yang besar atau jumbo. Ini tanggung. Rencananya dieselnya diesel bensin 5,5 HP. Yang ini adalah bagian box dalamannya. Ini modif baru ya, sahabat kreatif. Ini bagian dalamnya modif baru lagi. Rencananya di sini nanti akan ditambahkan blower hisap ya sahabat kreatif, untuk menghisap kasut jagungnya agar tersedot dan keluar sudah bersih ya. Rencananya begitu. Di sini platnya ditekuk seperti ini. Ini cerobong keluar jagungnya, dan yang sini lewat jungle-nya. Oke, sahabat kreatif, hampir lupa ya, di sini dipasangkan saringannya seperti ini. Nah, ini saringannya seperti ini. Ini dibor lubang-lubang. Ini lubangnya ini 19 mili. Pakai holso 19 mili itu. Yang bagian sini ditutup saringannya. Di sini tempat keluarnya jungle-nya. Dan yang ini adalah giginya. Sebentar saya pasang dulu giginya. Oke, jadi seperti ini posisi bagian gigi dalamnya. Ada pipanya karena ini modif baru lagi ya, untuk menyempurnakan inovasi kami. Maka saya beri pipa ini sebesar 4 in pipanya ini, dan panjang giginya ini kira-kira 4 cm, dan jarak antara ujung gigi ke saringan ini kira-kira selebar diameter jungle jagung atau tongkol jagung itu. Oke, seperti ini saringannya. Kenapa saringan yang ini ditutup? Agar nanti setelah jagung dirontokkan oleh gigi-giginya ini, tinggal tongkolnya ke sini lalu ditekan oleh ini, biasanya agak patah-patah ya tongkol jagungnya itu, agar patahnya tidak ikut jatuh ke bawah sana. Maka ini saringan yang di sini saya tutup dan didorong oleh sirip atau daun sekru ini keluar nanti jungle-nya. Seperti ini bagian dalamnya tampak dari atas ya. Kalau yang bawah sini dudukan dieselnya yang bawah itu tadi, yang tempat keluarnya corong keluarnya jagung ada di sini. Ini platnya ditekuk lalu begini. Kalau yang ini adalah bagian tutupnya ya, sahabat kreatif. Tutupnya hanya ini. Gitu. Nah, dalamnya nggak ada apa-apanya. Nah, seperti itu saja. Oke, saya skip dulu, saya pasang tutupnya. Oke, jadi penampakannya seperti itu kalau sudah dipasang tutup yang atasnya. Dan ini cerobong pintu masuk jagungnya yang masih utuh itu masuk lewat sini. Tampak dari depan seperti ini keluarnya jagung itu. Nah, masuknya jagung lewat atas sini.
Dan nanti rencananya ini dipasangkan roda juga ya, sahabat Gali. Rodanya ini ada dua. Ini roda arko. Roda arko yang tidak bisa bocor jika ditusuk paku ini. Karena ini pesanan dari orang pegunungan jauh dari bengkel. Kasihan nanti kalau rodanya bocor-bocor. Maka dari itu kami kasih roda yang tidak bisa bocor ini ya. Rencananya rodanya ada dua, sini dan sini. Karena roda yang satunya masih dipesan dan jadi ditunggu roda yang satunya. Dan yang di situ adalah dudukan dieselnya. Dudukan dieselnya saya lubang bautnya lubang panjang agar dieselnya bisa disetel, digeser ke kanan dan ke kiri untuk mengencangkan mengencangkan klinden atau van belnya. Oke, jadi sementara seperti itu dulu review pembuatan perontok jagung. Tunggu video selanjutnya dari kami, Yudi Pratama 8 Delangkapan, dengan Bengkelas Yudi Joyo yang berada di Desa Tugu Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan nomor HP atau WA 082-335-175-329. Monggo silahkan diorder bagi yang berminat. Siap kirim keluar kota maupun keluar pulau. Ongkos kirim ditanggung konsumen. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Tekan notifikasi semua loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami. Karena ini nanti juga masih ada video-video terbaru dari kami. Selain mesin perontok jagung, ada juga mesin serut es, ada juga mesin cetak pelet atau pur seperti itu. Ada juga mesin chopper perontok jagung mini yang memakai dinamo 100 watt juga ada. Jadi jangan lupa di subscribe, tekan tanda lonceng semua notifikasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.